Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar. Tetapi sebelumnya silakan tambah subscribe di bawah ini, terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Oke, langsung saja saya bacakan pertanyaan dari Ibu Nindi BD. Pertanyaannya begini. Selamat sore. Saya mau bertanya. Biasanya saya haid 7 sampai 8 hari, tapi bulan ini saya haid hanya 3 hari dengan berwarna merah tua lalu bersih. 2 hari kemudian saya nge-flag 1 hari dan tidak haid atau flag lagi. Apakah ini normal? Sebelumnya terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Biasanya haid itu 7 sampai 8 hari. Tiba-tiba haidnya itu cuma 3 hari, darahnya merah tua, terus kemudian keluar flag. Ini bagaimana, normal atau tidak? Jadi jika terjadi seperti ini, maka bisa saja karena pengaruh banyak faktor ya. Bisa karena kecapean, bisa karena stres, ataupun bisa karena menjelang terjadi kehamilan ya. Menjelang terjadi kehamilan, haidnya itu terkadang bisa menjadi lebih sedikit seperti itu, dan akhirnya nantinya tidak haid seperti itu. Yang pada saat dites pack itu bisa positif seperti itu. Jika ibu memang tidak KB dan merencanakan kehamilan, semoga pada bulan-bulan berikutnya itu bisa terjadi kehamilan seperti itu, atau pada bulan berikutnya ternyata ibu tes pack sudah positif seperti itu. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.